Gorden tuh udah kayak air. Sekolah manapun yang mau lewat situ mikir dua kali lah. Saya nggak mau ngebawa BR, nggak bawa apa, bawanya bensin udah saya bawa. Nggak ketemu Jawa, di Slipi, alih ke Danmogot. Saya bilang sama anak-anak, yang putih abu-abu di depan, jangan ngelambangin 5, 7. Sampai udah deket, baru gebrak. Bongger nih, oh. Masih bareng sama gue Waki Sajalah di CJ Channel, yang mana memang gue harus tadi udah nyantai sejenak karena obrolan bersama dengan Bang Penen nih luar biasa, banyak banget kejadian-kejadian yang di luar akal sehat gue nih. Karena salah satunya beliau juga lihai dalam merakit daya ledak ringan, saya bilang tuh buat ya, di kalangan pelajar pada saat itu. Jarang waktu itu pelajar zaman kita tuh jarang pakai bom meletup. Jarang banget. Karena selain air kerasnya ya, saya baru tahu bahwasannya Bonjer pencipta bom meletup. Air keras tuh di zamannya si Ambon lah, air keras tuh. Di zaman Abang belum pakai air keras. Belum pakai kita. Makanya saya kaget, ah, beli air keras dari mana lu? Belum itu. Dapat aja nih air keras segituin. Oh, sad. Dan juga buat teman-teman sekali lagi jangan lupa ya, memang kalau jika ada waktu mampir-mampir di Cafe Konoha karena ya tempatnya seperti ini, Bang ya. Iya. Enjoy, relax. Relax, nyaman ini. Nyaman ya buat ngobrol. Recommended banget kalau buat curhat. Silaturahmi buat curhat. Curhat masa lalu. Curhat. Jangan curhat perasaan. Nanti kebawa mimpi. Nah, Bang, ini tadi saya mau mundur sedikit nih, Bang, ngebahas tentang almarhum yang tadi tuh, Bang. Iya. Itu kan berarti kan kayaknya masih simpang siur tuh, Bang, dari pelaku itu tuh, Bang. Tadi kan Abang masih menyebut itu bahwasannya anak kapal. Yang sekarang ini Abang udah tahu yang sampai kembus dari pihak mana, Bang, sebetulnya, Bang, kalau yang Abang tahu nih. Iya, jadi sekali lagi itu, maaf ya, ini kita mau tanya nih biar pastinya nih. Iya, itu jadi anak SP yang lewatin. Apa? SP. SP? SP sama ABK. SP apa tuh? Sumpah Pemuda. Jadi emang itu anak-anak PK. Jadi anak SP-nya cuma satu orang, itu dia. Dia doang itu. Dia ngikut anak-anak BK. Anak BK. Ya itu sempat kita cari, pas udah tahu kita datengin sekolahannya, dia udah nggak ada. Kita dateng sekolah. Udah nggak ada dalam arti? Cabut, dia udah tahu. Yang si pelakunya itu? Pas tahu itu Bonjer yang lewat, itu jalur berapa bulan tuh sepi. Sepi, nggak ada yang nongol. Pelajar nggak ada yang nongol. Karena sweeping tahu, terus? Iya, sweeping. Karena Bonjer yang lewat. Ya Allah. Karena emang waktu di era saya kelas 1, Bonjer tuh di daerah selatan tajam juga, Bang. Tajam lah gitu, maksudnya. Iya lah, mewarnai di sana, Bang ya. Karena belum ke barat atau barat mungkin kan STM DKI, Jawa, Budut, segala macem. Ya memang sekali lagi juga gitu. Buat teman-teman CJ Channel, kita di sini minta doanya nih, Bang ya, agar almarhum siapa namanya, Bang? Almarhum Boa. Almarhum Boa. Atas kejadian masalahnya diterima amal ibadahnya di sisinya nih, amin sama-sama. Karena ya itulah bentuk apa ya, Bang, kalau bisa dibilang sampai kejadian itu, Bang? Itulah kalau dibilang jangan sampai lah terulang gitu, Bang. Terulang sampai kalau bilang itu hal-hal ribut-ribut, tapi kalau bisa ribut tapi jangan sampai lewat. Bisa enggak sih begitu, Bang? Waduh, kayaknya enggak bakal, susah lah itu, Bang. Karena itu hawa nafsu ya, Bang. Nafsu, apa gitu, ya? Hawa nafsu. Di luar kendali. Dan itu juga buat pelajaran kita waktu saya masih sekolah ya, bahwa itu yang tidur. Saya pernah nyeltuk kalau lagi jalan tidur, saya mau nyeltuk, jangan tidur mau jalan, emangnya hotel. Begitu. Jadi bahasa hotel tuh waktu itu booming, saya itu. Bahasa dan hotel. Bahasa hotel. Maksudnya gini, apa artinya saya itu, Bang? Kadang dipanggil hotel. Itu saya bilang, emangnya hotel lu tidur. Ini lagi ngejalanin basis, lu tidur di bis. Itu maksudnya itu. Jadi jangan tidur. Jangan gitu. Anggap nih hotel, iya, nih. Takutnya nih hotel terakhir lu. Iya, lu kata lu hotel, lu kata tidur. Ini lagi ngebasis, lu tidur ya kan. Itu pelajaran membuat kita. Karena itulah ada kejadian itu. Orang namanya habis tidur, Bang. Betul, gimana belajar sih? Belajar ya, habis belajar sekolah kan. Tidur teh tiba-tiba kaget ada lawan itu, makanya kita setiap jalan udah enggak ada yang namanya tidur-tidur tuh. Tidur-tidur di mobil kayak di apa, jangan sampai tuh, lagi jangan. Cukup sekali itu ya. Pelajaran berharga, berharga lah buat kita. Nah, Bang, tadi Abang bilang di Blok M Bonjer ini punya nama juga nih, Bang. Bukan kan? Lah, bukan di Blok M, di daerah selatan lah, daerah selatan ya. Pojok, daerah Seskoal, Bayoran gitu. Ya artinya memang mendominasi lah ya, di daerah selatan. Nah, di selatan juga kan, Bang, ada kampung Jawa juga, Bang. Yang memang punya camp juga yang tadi Abang bilang tuh ya. Siapa tadi, Bang? Bang Tupai apa ya? Tupai. Nah, Bang Tupai itu. Itu sebetulnya hubungan Bonjer dengan kampung Jawa khusus basis Blok M di era Abang seperti apa, Bang? Jadi
saya ini kelas 1 nggak bentrok sama orang Jawa. Ya, jadi ribut enggak, hitungannya nongkrong bareng juga pun enggak gitu. Jadi ya mungkin lulu gua lah gitu. Karena saya nanya, kok kenapa nggak bentrok sama Jawa? Terus saya nanya nih sama abang kelas. Karena posisinya dulu nih daerah sini nih terkenalnya dulu Kamboja. Apa? Kamboja. Kamboja. Kapal Bonjer Jawa. Oh. Kamboja. Dengan kapal juga nggak ribut gitu artinya? Ya, dulu tuh nggak ribut sama kapal. Jadi namanya Kamboja, kapal Bonjer Jawa. Ributnya sama Budut. Ngeributinnya sama Censi. Di situ kan jalur itu Censi, Budut. Nah, karena waktu zaman saya kelas 1 Censi masih ada. Itulah, itu yang strengthnya. Strength-strength jalur sana tuh Censi, Budut Mistik. Budut Mistik. Nah, Budut Mistiknya. Kalau sama Jawa Blok M, damai-damai. Damai. Dengar punya dengar katanya abang pernah ada satu kejadian unik nih dengan salah satu senior dari Kampung Jawa 70 nih, yaitu Bang Ajun nih. Bang Ajun kalau nggak salah kota ya? Iya, Bang Ajun kota, dan juga tadi siapa? Itu bagaimana Bang? Ada cerita apa Bang? Jadi itu hanya ketemu aja sih ya, karena waktu itu Tupai veteran Bonjer masuk Jawa, posisinya dia waktu itu mau main ke rumah Tupai kalau nggak salah ya. Jadi ada anak Jawa tuh waktu itu Ajun kalau nggak salah ya, botak sama siapa waktu itu ada Sulis atau siapa gitu. Mungkin saya cuma hanya kenalan aja. Nah, betul. Hanya kenalan, nih kenalin temen gue, gini. Bang mau kemana? Pak, gue bilang gitu, mau main, lu mau ikut gak? Gue bilang gitu, kemana? Kita ke Bogor. Ngapain ke Bogor? Mau ngisi. Ngisi ke Bogor? Enggak lah, ngisi. Jadi mereka pada ngisi. Oh, pada ngisi TikTok? Nggak tahu, saya mau ngisi apa, saya nggak tahu bahasanya waktu itu mau ngisi lah. Mau ngisi, mau ngisi. Jadi saya bilang, berarti anak Jawa pada ngisinya ke sana semua dong. Ke Bogor, saya bilang gitu. Itu saya ketemu Ajun, Botak waktu itu. Jadi cuma hanya ya ketemu begitu lah. Begitu aja Bang ya? Ketemu begitu aja. Oh, itu sih saya ingat banget. Masih ingat banget. Tahu kalau beliau ingat apa-apa. Iya, betul-betul. Gitu. Karena saya yang dikenalin nama Tupai ya mereka-mereka. Mereka-mereka itu. Kita makanya kelas 1 tuh nggak ribut kita sama Jawa. Itu yang tadi saya bilang, awal-awal bentrok. Ya karena di Tenabang. Tenabang. Kan. Karena Tenabang nih, keras. Ya, keras Bang ya, rebutannya. Iya. Aduh. 62 strong, 90 juga. Nggak mau kalah. Sama-sama gitu. Ngotot juga lah Bang. Ngotot. Karena satu daerah lah mungkin kalau dibilang saya ada Barset, betul. Ada mana Harlan, ada Jati Baru, satu lingkungan mungkin mereka masih mau dominasi lah daerah situ. Nah itu abang tadi kan sempet tuh Bang diajak mau ngisi lah, saya bilang ke Bogor. Abang kenapa nggak tertarik sih sama hal-hal begitu Bang? Karena apa? Saya ngeyakinin gini ya Bang, kalau ngisi-ngisi gituan buat apa? Saya bilang gitu. Karena satu juga, mohon maaf, berarti kita nggak percaya adanya Allah gitu. Maksudnya, udahlah kita ngeyakinin dengan iman kita aja. Saya ngeyakinin kalau kita sholat subuh, insya Allah, sholat subuh berjamaah ya, itu yang jaga Allah langsung. Malaikat-malaikat. Udah, itu aja. Panutan saya, waduh. Sholat isya pun sama, gitu. Jadi, isya sama subuh kita jalanin berjamaah, udah insya Allah. Malaikat Allah yang nolong kita. Luar biasa. Itu aja. Jadi, nggak perlu namanya harus nyari ini, nyari itu. Jadi, ngisi tujuannya buat apa. Jadi, benda-benda bertuah ini, ya itu yang membuat kita kemusyrikan. Saya takut Bang, karena apa? Itu yang nggak bisa diampunin, dosa yang nggak bisa diampunin. Menduakan Allah Bang ya? Iya, musyrik. Ini nggak bisa diampunin. Pacar aja nggak mau diduain Bang ya? Apalagi ini. Mungkin kalau kenakalan kayak apa, insya Allah kita Allah maha pengampun. Karena Allah lebih deket dengan hamba-hamba yang melakukan maksiat ingin bertobat. Itu lebih deket. Subhanallah, luar biasa emang. Aduh, saya dapat banyak banget hikmah di sini nih. Oke Bang, lanjut dari situ tuh Bang. Ini bisa dikatakan fase akhir abang nih, yang saya tahu juga Bonjer mulai beralih nih Bang nih. Yeah. Dari selatan ke barat. Karena kagak ada musuh. Apa emang abang udah bosan main di selatan? Ceritanya bagaimana sih jadi Bang? Jadi gini, waktu saya kelas 2, saya kan punya junior ya, dalam arti adek-adean. Dia di kelas 1, cuma pindah nih, anak ini pindah sekolahnya di Bakti. Bakti Gang Macan waktu itu. Junior abang. Junior. Siapa namanya Bang? Namanya Bodong. Namanya Bodong. Bodong. Bang Bodong. Amir. Dia pindah nih, main ke cabang. Waktu itu nemuin saya. Lu sekolah di mana sekarang? Bakti Gang Macan. Oh, sekolah di mana sih Gang Macan? Gantian dia ngundang saya main ke tempatnya dia waktu itu. Bakti kan waktu itu anak Jawa juga deket ya. Anak Jawa deket, segala macam. Saya lihat, gue aman gak nih? Gue bilang gitu, main ke tempat lu. Gue bilang gitu. Aman lah, tenang aja. Gue bilang gitu. Oke. Bener Bang, aman. Kita main, kita juga disambut baik sama anak-anaknya dia. Dia punya lawan waktu itu kalau nggak salah Betrik.
Bakti itu ya. Bakti Gang Macan tuh. Bakti, kan itu ada BDN, iya, betul. Ada Bakti GMC. Nah, seberangnya kalau salah Betrik. Itu kan deket-deketan ya. Iya. Ribut Bang waktu itu pas kita lagi main. Lagi main pulangnya. Pulangnya dia mau ngebasis nih. Dalam arti ngebasis mungkin mantek lah tuh. Karena emang arah sana semua arah Cengkareng rumah-rumahnya. Ketemu sama Betrik. Ketemu. Oh, Betrik shit. Ribut. Cuma yang posisinya Betrik itu jebol. Nah, dari situ saya berpikir, Bang, sama anak-anak, kenapa kita nggak ke Dan Mogot gitu? Kita ke Dan Mogot aja. Waktu ada yang bilang, cari aliansi, Nen. Bang, aliansi apaan? Saya nggak tahu waktu itu bahasa aliansi. Gabungan. Ya iyalah gabungan, saya bilang gitu. Bonjir banyak, ada cabang, ada pusat, ya, perlu gabungan, saya bilang gitu. Udah ke Dan Mogot aja sekali-sekali, Bang, gitu. Yaudah, waktu itu, yaudah yuk, coba jajal kita ke Dan Mogot. Posisinya dari mau ke Tanah Abang waktu itu ya. Tanah Abang, nggak ketemu Jawa, di Slipi. Alih ke Dan Mogot. Dari Slipi Jaya tuh, naik patas. Saya bilang sama anak-anak, yang putih abu-abu di depan. Karena waktu itu pusat masih putih abu-abu, belum coklat. Zaman saya tuh putihnya masih putih abu-abu. Kok depan? Udah depan. Turun kita di lampu merah Pesing. Lampu merah Pesing. Saya bilang sama anak-anak, moncos, belakang cos, depan Doai, ada Gareng, kalau misalnya Gareng ada tuh, Gareng, Namai, wah anak SMU, anak STM pusat juga depan, jangan ngelambangin 5, 7. Abang bilang begitu, buset dah. 7 kota, saya bilang ya, 7 kota, 7 kota, itu di seberang anak 3 Bang, di seberang jembatan Pesing anak 3, berdiri semua, berdiri ketika kita ngelambangin tangan, 7, 7, 7, 7, 7. Dia duduk dia lagi. Tuh hitungannya ya nggak duduk lagi, maksudnya nggak langsung brok gitu, cuma iya, ngerem dulu lah dalam arti oh anak Jawa nih iya, betul, gitu betul. Kita deketin nih deket. Itu abang dari mau berangkat apa mau pulang? Pulang. Oh mau pulang. Ya. Kita emang posisi emang mau ke Dan balik, iya betul. Balik kita lewat Dan Mogot sekali-sekali coba waktu itu. Tes bener ada yang ketiga. Sampai udah deket baru gebrak. Bonjer nih. Wah ada sih tuh dapat satu orang tuh kalau nggak salah. Yang masuk ke pos Pangkalan Ojek. Di situ kan ada turunan Pangkalan Ojek tuh. Di situ. Buset. Nah, dari situ langsung anak-anak. Enak juga jalur Dan Mogot, lebar. Gitu anak-anak udah berawal dari situ. Berawal dari situ tuh gue. Jadi udah kita terus Dan Mogot garden kita ini kita dudukin. Sampai akhirnya ngedudukin garden. Berarti di bawah Abang udah jadi senior tuh ya, udah di kelas 3 ya. Kita ya kelas 3. Di kelas 3 udah di puncak teratas ya, tuh ya. Teratas. Jadi kita udah enggak ke selatan, jarang ke Tanah Abang, fokus di garden terus. Nah, ini udah deh mulai informasi lagi aja. Mulai rame jadinya. Mulai rame jadi yang jarang ikut basis pun ngikut. Jarang yang awal ngikut basis pun jadi ngikut. Jadi itu di garden tuh udah kayak air. Bonjir. Wah, betul. Bonjir udah kayak air, jadi udah. Mungkin waktu itu saya kelas 3 ya. Sekolah manapun yang mau lewat situ mikir dua kali lah. Mau 3, mau Jawa, kalau dia mereka nggak gabungan tuh mungkin mikir. Gerah aja Bang ya. Karena emang posisi kita rame. Pas di jembatan gardennya tuh Bang ya? Di jembatan gardennya. Gitu. Lah kalau kedoya berarti kalau mau lewat? Jadi dia nggak makanya terbalik. Mau nggak mau dia pasti kadang nungguin Jawa, kadang jarang ngetosin, malah kadang kita yang nyamperin ke Pesing. Nah kita itulah awal ke Dan Mogot. Awal itu karena Abang itu ya. Itu. Jadi dari situ udah mulai sering lah tuh. Jadi udah mulai sering terus. Jadi mungkin di selatan udah inilah nama bonjir nih udah ini udah naik, udah geser lah. Nih, coba nih ke barat nih. Oh, ceritanya bisa dibilang kayak nyari jajahan daerah baru kan. Karena saya berpikir karena berpikir kalau sekolah lain kayak Kampung Jawa, DKI, mereka mah niat pulang sebenarnya. Niat pulang karena apa? Pasti bentrok lah gitu. Niat pulang. Kalau bonjir nih emang nyari, Bang. Kalau bilang saya gitu. Kalau di selatan bonjir emang niatnya apa? Nyari. Sampai ke kita ke Dan Mogot pun ya kita nyari lawan. Dalam arti gitu. Makanya itulah kalau bilang bedanya mungkin sama sekolah lain ya. Kalau sekolah lain kan emang niat karena sekalian, rutenya pulang. Rutenya pulang betul, gitu. Kalau kita kan emang pulangnya sebenarnya tinggal pulang aja. Karena waktu saya sekolah tuh jalurnya nggak ada jalur ribut. Nggak ada jalur. Paling sama BM doang gitu doang. Paling udah tinggal naik kalau naik mikrolet juga tinggal pulang sampai rumah gitu. Kalau ini enggak nyarinya nyari musuh ya. Karena emang kita waktu itu mau ngebesarin nama bonjirnya aja.
Nah, lantas puncaknya apa, Bang? Puncaknya yang Abang rasa ketika memang Albes bonjer di Daan Mogot tuh, Bang. Yang pernah Abang alami, Bang, ada kejadian apa tuh, Bang? Puncaknya, Bang. Kalau untuk kejadian maksud kejadian ini ya, bentrok. Bentroknya sampai benar-benar Abang lihat, masa bonjer menuhi Daan Mogot deh. Itu Jawa Ma 3 aja. Jawa Ma 3. Jawa Ma 3. Kejadian apa itu, Bang? Dalam momen apa itu? Sebelum lulus-lulusan emang kita udah sering bentrok di situ. Kalau emang sama Pluit kita belum ribut. Di 2005-2006 kita belum ribut sama Pluit. Pluit pun kan gardennya juga mungkin sebelumnya ada ya, tapi nggak banyak lah gitu. Karena Pluit paling turun lewat masuk aja ke garden. Kita nggak ribut sama Pluit. Ribut sama Pluit itu kalau nggak salah 2007. 2007. 2007. Abang udah selesai itu ya? Saya udah lulus lulus tahun waktu itu. Saya juga paham lah awal bentrok sama Pluit juga saya udah paham. Tahu lah ya. Awal ribut sama Pluit, awal ribut sama Jawa saya paham. Kalau di Daan Mogot itu udah Jawa Ma 3 itu. Jawa Ma 3. Jawa Ma 3. Itu bagaimana kejadiannya, Bang? Yang Abang masih ingat, Bang, memang pada saat itu, Bang, ketika bonjer lagi di Daan Mogot itu, Bang, dengan Jawa dan Kedoya tadi. Itu ada kisah alumni 3 lah kalau enggak salah ya, kebakar. Pernah kebakar. Terus lulusan juga saya ketemunya sama Jawa lagi. Betul-betul nih kayaknya di 2006 itu tuh, Bang, ya. Yeah. Yang memang salah satunya ada fotonya yang sempat viral tuh yang di bawah. Iya. Yeah. Flyover, flyover itu. Itu. Sama Jawa lagi itu kalau bentrok pas anak Jawa kan saya juga kenal baik lah sama anak Jawa 204 karena juga saya sebelumnya pernah Abang main ke Jawa, sekolah Jawa pernah. Abang nyambang gitu. Pernah dibawa sama mereka nih, sama Budi Dep, sama Kiwil, sama Riges. Iya, Kiwil kalau enggak salah anak 62. Kalau Budi Dep anak 204. Waduh. Karena teman sekolah, teman SMP. Teman SMP. Iya, saya pernah main ke Kampung Jawa. Itu bagaimana, Bang, ketika Abang main ke sana, Bang? Jadi kita ngumpulin anak SMP. Kalau reuni kecil-kecilan lah waktu itu. Saya penasaran. Oh, ini lagi SMP ceritanya. SMP. Oh, pas lagi SMP dulu. Temen SMP. Jadi dia kan emang udah sekolah di Jawa. Penasaran, Jawa tuh sekolahnya kayak gimana sih? Saya bilang gitu. Gue bilang, lu mau main ke Jawa? Gue bilang, aman gak? Gue belum gitu. Ntar gue digulung lagi. Gituin. Nang aja sih, gue bilang gitu. Aman. Gue bilang, oke lah dalam hati gue. Awas aja lu kalau dalam hati gue di sekolah nih. Gue jitak gitu. Lagi. Dibawa nih sama dia ke kerajinan. Tet. Ternyata sekolahnya bagus ya. Saya bilang, bagus sekolahnya. Cuma saya nongkrong emang di depan, di kantin. Kan ada tuh kantin depan, bukan di dalam sekolah. Bukan di dalamnya lah ya. Di luar. Pengalaman sekolah. Pernah lah main ke Kampung Jawa. Lulusan ketemunya dia. Di Dep. Dep, minggir lu. Gitu. Ketemunya dia. Yang pas di garden tadi tuh. Iya, di Pesing. Iya, di Pesing itu. Itu saya lemparin bawa motor lah, segala macem. Aduh, Budi Dep. Gitu. Ketemu temen. Jadi ketemunya teman sebenarnya. Sampai akhirnya bagaimana, Bang? Kejadiannya lama apa buyar begitu? Lumayan lama, Bang. Lumayan lama itu pas lulusan. Lama juga karena Jawanya ini enggak mampu ngebendung lah mungkin waktu itu bonjer tuh penuh banget penuh itu banget. Ya banget karena mungkin kan saya waktu bilang sama anak-anak kita anak tiri nih bonjer nih di Daan Mogot nih yang lain pada gabungan kita doang enggak nih itu saya dari rumah saya enggak bawa BR enggak bawa apa bawanya bensin udah saya bawa buset bensin saya buat itu bikin bom motor itu saya bawanya bensin kayak kelas 3 jarang bawa BR sering bawa bensin udah sering bawa bensin bensin buset. Soda saya sering bawa emang udah ahli rakit deh anak-anak juga bingung kok beli soda di mana itu lu lihat aja ledakan ntar lu kocokin terus aja soda anjir kocok lu kocokin dari perjalanan nih kita lu beli soda lu kocokin terus buset. Lu lempar ntar kayak gimana tuh oh, artinya di situ bensin dicampur soda nggak beda maksudnya bensin bensin nih bom molotov bom molotov kadang saya suruh beli soda anak-anak beli soda gitu jadi soda nih buat daya ledak juga bagus banget lumayan juga lempar aja coba bang nanti di belakang layar saya mau belajar bikin bom molotov jangan jangan ditiru segala itu cuma paling itu pakai bom molotov mungkin buatannya buat kejutan wah iya kejutan cuma emang anak-anak lah mereka nih aduh kalau zaman saya tuh orang gila banyak bang banyak lah bang banyak. Ya luar biasa tapi emang kita nih pengen nama bonjernya yang lebih melambung bukan pribadi-pribadinya udah itu aja sih. Lantas abang anggap sendiri tuh bang ketika abang udah mulai beralih ke jalur Daan Mogot nama bonjer sendiri menurut abang di Daan Mogot melambung gak sampai akhirnya kalau menurut abang kalau menurut saya ya sukses ini tanggapan orang ya betul tanggapan orang bener ya jadi nggak nganggap remeh lah waktu itu bonjer tuh oh ternyata ada juga nih ya gitu juga emang terkenalnya ya bener apa yang sekolah lain bilang bonjer mau banyak alumni banyak gembelan itu emang bener memang nyata bener nyata dan emang kita nggak kita pungkiri ya bang karena ya mungkin sama lah sekolah lain juga ada juga ada, betul alumni. Karena di bonjer nih kekeluargaan atau the big family-nya luar biasa bang jadi udah lulus pun kadang semua masih ikut
mereka nggak ngarepin kolekan atau apa, enggak. Yang penting hadir. Hadir, gitu. Jadi kolekan atau siapa, siapapun alumninya, nggak ada yang namanya kolekan-kolekan, itu nggak ada. Itulah bonjir, jadi kita diajarkan sama alumni-alumni ini untuk saling rangkul lah. Saling rangkul sama adik-adean, saling jaga, gitu-gitu. Jadi makanya solidnya solid, luar biasa ya. Bang. Berarti sampai kayaknya, sampai era ketika abang lulus pun abang masih suka ngawal nih kayaknya. Saya lulus sekolah di Bonjer, saya kuliah. Oh. Saya kuliah masih aktif. Masih aktif ada, juga. Namanya kuliah kan pasti bete. Puyeng. Iseng ke mana Bonjer. Saya sampai kuliah aja sampai 7 tahun saya waktu itu. Itulah makanya buat pelajaran jangan ditiru. Jangan ditiru. Kuliah aja sampai 7 tahun. Bengal. Oh. Bengalnya itu. Artinya main apa? Futsal terus. Benar. Waktu kuliah tuh saya main futsal aja. Main futsal sama ngikut. Ikut tribun masih ikut ngawal. Sama ini juga pelajaran juga ya buat apa saya, buat temen yang main. Itulah kalau punya skill, punya kemampuan masih muda, kalau yang ribut-ribut tinggalin. Jangan kayak saya nih, saya waktu itu sebenarnya ikut curatin. Apa tuh? Sepak bola. Tuh masih sekolah ya. Saya jarang latihan di SSB karena ngikut itu kegiatan yang kegiatan negatifnya itu ya. Sampai pelatih nyamperin waktu itu nyamperin saya suruh aktif lagi di latihan karena posisinya waktu itu ada seleksi untuk 15 tahun timnas sepak bola. Sayang waktu itu sampai orang tua nyayangin. Seharusnya kalau emang waktu itu masih rajin latihan bisa jadi pemain. Iya betul tuh Bang. Ya, itulah yang saya sesalin, cuma ya ini hikmah lah, hikmah perjalanan. Penyesalan datang belakangan. Iya gitu. Makanya ini perjalanan lah, dalam arti semua ada hikmah. Walaupun kita enggak dapat pemain ya alhamdulillah sekarang mungkin kita nyiptain pemain. Tuh dia tuh, makanya yang tadi tuh ya, buat teman-teman CJ Channel, bila mana tertarik dengan dunia si bundar tadi tuh, Mas. Langsung aja di intip-intip, tadi di mana Bang? Di 11 Batavia. 11 Batavia, karena nanti akan dibimbing langsung oleh owner, oleh panutan aku, yaitu adalah Bang Penen. Nah Bang, dari serangkaian obrolan kita yang tadi luar biasa nih Bang nih, yang berdebar, seru, tegang, ada sedihnya, ada pilunya. Secara pribadi, apa yang abang dapat, abang petik yang sekarang ini? Bang, jadi balik lagi ya. Seorang yang punya masa lalu kelam, dia bisa menciptakan masa depan yang cerah. Itu kata-kata Umar bin Khattab. Widih, dalam sekali. Jangan berputus asa lah. Jangan berputus asa, kita ya udah terjun, dalam arti terjun kejebur nih. Jangan terlena, bangkit hijrah. Dalam arti, ayo bangun ke zona. Zona yang aman ya, yang enak. Jangan ke zona nyaman aja, maksudnya buat kita berkembang. Betul. Gitu. Dari kita juga bukan nyari zona nyaman, tapi untuk kita berkembang, kita ada di mana nih? Apalagi di zaman sekarang nih, zaman sekarang kan lebih ke passion ya Bang. Kalau kita punya passion, misalkan kayak seperti ini, channel ini, passion ya kan, segala macam. Terus dia punya skill di kemampuan sepak bola atau editing video, segala macam, itu passion gitu. Jadi kembanginlah skill-skill tersebut, jangan hanya terjebur di situ aja, jangan. Jadi lingkungan itu yang membuat kita maju. Nah, cakep deh. Pindahlah lingkungan, kalau lingkungan itu udah nggak beres. Cabut lingkungan, ganti tempat, ganti suasana baru. Nah Bang, pesan-pesannya nih Bang nih, dari Bang Penen kayaknya pantas banget nih dengan kedewasaan Bang Penen memberikan pesan-pesan buat adek-adek dari STM Bonjer dan lain sebagainya nih Bang, biar lagi nggak berseteru deh. Ya, jadi itu deh. Jadi udah bukan zamannya lagi, sekarang zamannya apalagi udah kita udah disusahin sama negara nih. Iya betul. Ya kan corona segala macem. Udah sekarang sibukinlah dengan yang bermanfaat. Positif. Karena Rasulullah sendiri bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi gitu. Jadi berbuat baiklah kepada siapapun, apa yang kita tanam bakal kita tuai nantinya. Nah, selama mumpung hayat masih dikandung badan Bang ya. Karena hakikatnya tujuan kita hidup ini adalah akhirat nantinya. Itu aja sih. Jadi, keren banget emang nih. Luar biasa banget obrolan gue bersama abang gue, panutan gue yang kisahnya sekali lagi gue kagumi, yaitu Bang Penen dari STM Bonjer. Sekali lagi gue terima kasih banyak. Mudah-mudahan kisahnya dari Bang Penen ini dapat memberikan hikmah dan motivasi buat adek-adek CJ Channel. Tentunya yang positif ya Bang ya. Positif. Yang negatif tadi jangan dikepoin lagi. Oke deh, akhir kata gue atas nama pribadi Waki Sajala dan seluruh kerabat kerja CJ Channel yang bertugas, mohon maaf bila mana ada ucapan, kata serta tindakan yang kurang berkenan, gue mohon dibuka pintu maafnya ya. Sekali lagi bukan bermaksud menyombongkan diri, apalagi mengupas luka lama. Namun ini hanyalah kisah masa lalu dari Bang Penen yang menjadikan Bang Penen sampai saat ini nih. Lebih dewasa, lebih mandiri dan keren sebagainya. Jalin terus silaturahmi, stop tawuran pelajar, bravo.